Halo semua, selamat datang kembali di channel saya, Erlangga Chandler. Dan selamat datang untuk Anda yang baru kenal channel saya. Saya harap kalian bisa subscribe. Saya akan sangat berterima kasih atas subscribe kalian. Nah, di video kali ini saya berniat untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana saya apply LPDP di tahap 1 2022 ini, dan kebetulan sedikit lagi akan deadline tahap kedua. Saya harap kalian sudah siap dan mantap untuk tahap interview. Nah, sedikit membahas tentang LPDP, kita akan kenalan dulu dengan siapa sebenarnya LPDP dan juga apa yang sebenarnya kalian harus penuhi dalam melamar beasiswa ini. Kalau kalian bisa pergi ke website resminya, kita lihat di sini ada semua timelinenya mirip seperti Chevening. Tahap satu sudah selesai. Kalau kita mungkin ke yang bahasa Indonesia. Ini kenapa bahasa Inggris? Oh, bahasa Indonesia. Oke, jadi untuk yang tahap ke yang tahap kedua, kalau nggak salah deadline-nya Agustus. Untuk Anda yang nanti ingin tahu lebih banyak lagi tentang LPDP, terutama yang beasiswa umum lalu beasiswa reguler 2022, sebenarnya untuk peraturan dan juga guidelines biasanya selalu berubah dari LPDP. Jadi pantengin terus website mereka. Kalian bisa langsung download bukletnya, itu yang terpenting. Lihat skema beasiswa reguler seperti apa. Dan ini tidak berlaku buat Anda yang sedang beasiswa S2 atau S3 yang sedang ongoing ataupun cuti gitu. Jadi harus yang benar-benar sudah DO dan tidak ada kaitannya dengan kuliah S2 dan S3. Karena mereka ingin memberikan kesempatan bagi orang-orang yang belum mendapatkan pendidikan S2. Biaya pendidikan semua diberikan sebanyak ini, hampir lebih dari 15 poin ya. Dan untuk dokter atau S3, PhD, tunjangan keluarga termasuk. Nah, untuk persyaratan juga sedemikian rupanya ada di website resminya. Pelajari dan juga baca baik-baik. Jangan menjadi seorang yang hanya ingin disuapi terus oleh orang-orang yang sudah berpengalaman, karena banyak juga kasus tersebut di grup Telegram misalkan. Nanyanya padahal sebenarnya sudah ada di booklet ya. Kita juga di sini. Dan untuk yang punya LOA unconditional, kita lihat di sini ada 3 tahap biasanya selalu di beasiswa reguler itu. Ada seleksi administrasi, bakat skolastik, dan substansi. Administrasi biasa dokumen-dokumen, termasuk sertifikat IELTS, ijazah, dan lain-lain. Dan untuk seleksi bakat skolastik itu tesnya sama seperti matematika, analisis, bahkan ada juga sinonim-antonim, agak rumit. Nah, untuk yang terakhir, substansi atau biasanya wawancara ya. Bagi Anda yang sudah punya LOA unconditional, ini manfaatkan baik-baik. Jadi tips saya selanjutnya adalah cari LOA unconditional dari universitas yang ada 7. Sepengalaman saya, UK universities itu lebih mudah dibandingkan local universities. Mungkin nanti akan saya akan buat bagaimana cara mendapatkan LOA unconditional. Sebenarnya ada, nanti saya taruh linknya di sini ya. Tapi itu seminar, jadi agak panjang pembahasannya. Ya, jadi kalau kalian sudah berhasil punya LOA unconditional, enak tuh. Jadi tinggal persiapkan mentalnya untuk wawancara. Mungkin saya juga akan buat video tips wawancara terpisah. Cuman saya akan beri gambaran bahwa interview di tahap LPDP ini atau
seleksi beasiswa ini harus secara singkat menggambarkan visi misi kalian, dan juga harus nyambung dengan pertanyaan, karena terkadang ada yang terlalu asik dengan prestasinya, padahal yang ingin dicari adalah bagaimana Anda bisa menemukan korelasi terhadap apa yang Anda sudah sumbangkan terhadap negeri ini, dan nantinya akan bagaimana menyumbangkan kembali ke Indonesia, bagaimana manfaatnya dari ilmu yang kalian dapatkan. Oke, saya rasa seperti ini saja. Dan untuk ya, tips lain adalah cari perguruan tinggi yang memang sudah terdaftar di LPDP. Nah, ini ada listnya sekitar 206 universitas di luar negeri ya. Oh, maaf, 280 ya. Dan untuk yang dalam negeri memang sedikit lebih sedikit. Makanya kalian harus cari di luar negeri, jadi biar mudah gitu ya. Nah, untuk yang UK sendiri, kenapa dia juga lebih mudah lagi guys? Nanti saya mungkin juga akan membuat video comparison antara pendidikan di UK dengan pendidikan di US. Karena kalau di UK itu lebih mengutamakan IELTS-nya aja gitu, tanpa harus GMAT, GRE, SAT. Karena bayangkan guys, kalau kalian adalah orang yang berasal dari latar belakang seperti saya yang tidak ya banyak uang, kalian harus menyiapkan uang lebih banyak. Walaupun beasiswa itu gratis, tapi persiapannya itu tidak gratis. Jadi misalkan IELTS saja bisa 3 jutaan. TOEFL IBT pun sama. Belum GMAT dan GRE juga mirip-mirip harganya. Jadi kalau kalian hanya apply ke UK, kalian hanya butuh IELTS biasanya. Apalagi untuk S2 ya, tidak. Sedangkan kalau ke US, kalian harus siapin GMAT. Untuk hal yang perlu kalian hindari dari interview adalah jangan membawa suatu hal yang sifatnya pribadi, dan juga harus stay professional. Tapi anehnya waktu saya belum lama ini interview di LPDP 2002 tahun 1 ini, saya ditanya soal keluarga dan juga kakak kandung almarhum bapak, jadi sangat tidak terduga. Tipsnya adalah, saran saya tetap kalian jawab apa yang ditanyakan oleh interviewer. Dan etikanya adalah, jika ditanya dalam bahasa Inggris, kalian pun harus jawab dalam bahasa Inggris. Jika ditanya dalam bahasa Indonesia, kalian pun harus jawab dengan bahasa Indonesia. Ingat, attitude, manner juga dinilai oleh mereka. Jadi harus stay humble, down to earth. Jangan terlalu terpaku dengan semua prestasi yang kalian raih. Mereka tidak menginginkan hal tersebut. Karena bisa dilihat dari akun IG mereka, banyak contoh-contoh yang langsung ditolak jika kalian melakukan hal sesuatu ya. Pokoknya lengkap di IG mereka itu diparodikan, dan itu sebaiknya dihindari. Jadi tetap sopan, juga rendah hati, dan terlalu gugup ya. Untuk sekarang saya sedang proses pembuatan visa dan juga banyak hal lain yang saya harus selesaikan setelah dinyatakan lulus dari PDT, dan saya harap kalian juga bisa sampai di titik ini saya, dan doakan saya supaya selesai dan tepat waktu sehingga berangkat pun tidak delay ya. Saya tidak mau namain intake di September tapi ternyata semua telat, jadi harus misalkan intake-nya di Januari 2023, jadi it's a nightmare. Jangan sampai seperti itu. Saya harap mohon dukungannya ya guys. Dan untuk banyak hal lainnya yang mungkin
belum saya siapkan untuk dibuat video, mungkin nanti ya. Saya harap saya juga bisa buat vlog di UK. Thank you for tuning in. I'll see you next time and good luck with your Airbnb scholarship. Whatever it is.